Hai semua, hari ini aku akan masak ayam kecap. Semoga video ini bisa membantu kalian, buat kalian yang lagi bingung hari ini mau masak apa. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, aku pakai 1 kg daging ayam. Nah, ini dagingnya udah aku cuci bersih. Sekarang aku tambahkan sedikit kunyit bubuk, tambahkan juga garam. Kalau nggak ada kunyit bubuk, boleh pakai kunyit yang asli ya. Nah, ini aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, aku akan diamkan kurang lebih selama 1 jam sampai si bumbunya ini meresap. Nah, untuk bumbunya aku pakai 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, jahe, lengkuas, daun salam, serai, lalu kecap manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan gula merah, dan 1 sendok teh merica bubuk. Pertama-tama aku akan potong-potong dulu jahenya. Lalu aku akan haluskan bawang merah dan bawang putih. Kalau nggak mau dihalusin, boleh kalian iris tipis-tipis. Tapi kalau aku biar lebih berasa bumbunya, jadi aku halusin. Tambahin sedikit air. Nah, ini bumbunya akan aku blender dulu. Nah, ini hasil setelah dihaluskan akan aku sisihkan. Sekarang aku akan goreng ayamnya, karena ini udah aku diamkan selama 1 jam, bumbunya pun udah meresap. Nah, ini kita goreng ayamnya sampai matang tapi nggak kering ya, jadi jangan sampai terlalu kering biar nggak keras. Jangan lupa kita balikin ayamnya. Nah, ini ayamnya udah cukup, udah matang tapi nggak kering. Akan aku angkat dan tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Aku masukkan bawang bombay. Kita tumis hingga harum. Kalau misalnya udah harum kayak gini, sekarang aku akan masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi udah kita haluskan. Lalu masukkan jahe, daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kita masak, kita tumis bumbunya hingga matang dan tanak ya. Nah, ini bumbunya udah matang, udah tanak kayak gini. Sekarang aku akan tambahkan air. Lalu aku masukkan ayam yang tadi udah kita goreng. Sebenarnya bisa juga ayamnya direbus dulu sesuai selera aja, tapi aku lebih suka digoreng. Lalu masukkan garam dan kaldu ayam bubuk, masukkan gula merah dan merica bubuk. Jangan lupa kecap manis. Di sini aku pakai kecap Bango, tapi kalau kalian pengen warnanya lebih hitam, kalian pakai aja kecap yang ABC ya. Tapi kalau soal rasa untuk ayam kecap, aku lebih suka pakai kecap Bango yang ini. Kita masak ayamnya hingga airnya menyusut. Jangan lupa kita cobain rasanya, koreksi rasa soal garam, gulanya bisa kalian tambahkan atau kurangi sesuai selera ya. Nah, ini airnya pun udah mulai menyusut.
Nah ini udah cukup, udah mateng karena aku pengen ada sedikit kuahnya, jadi aku udah matiin aja apinya. Tapi kalau kalian pengen agak kering, kalian bisa masak lebih lama lagi. Jangan lupa atasnya kita taburin bawang goreng. Nah ini dia ayam kecapnya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.